سبيل الدموع سبيل. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau ditanya oleh seorang raja, yang raja ini agak aneh ini, suka ngambil istri orang. Raja ini punya prinsip, kalau orang biasa yang belum menikah, perempuan biasa, bedanya perempuan yang menikah itu punya keistimewaan, yang dengan keistimewaan itu orang mau nikah dengan dia. Yang terjadi kemudian, Nabi Ibrahim dan istrinya Sayyidah Sarah datang ke tempat itu. Ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudari saya. Di lisannya diucapkan untuk menghindari madarat yang lebih besar, tapi di hatinya mengatakan, saudari saya dalam Islam. Saya berlakukan hukum ini khusus untuk perempuan ini. Saya mau ambil dia sekalipun dia saudari kamu. Begitu diambil, kadarullah tangannya tiba-tiba lumpuh. Dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada orang ini. Kata raja ini, tolong mintakan pada Tuhanmu, mintakan supaya tangan saya bisa sembuh lagi.